ये तो खत्म का। Inilah beberapa bibit sayur kampung yang saya mau tanam pada pagi ini. Dan inilah tapak sayur-sayur saya nih. Sayur-sayur kampung. Ini sekali saya tanam dulu lah ini serai. Ini serai ini bagus untuk rempah-rempah ikan. Beberapa pokok serai sebagai sumber rempah di kebun ini. Serai paha ayam. Satu rumpun, dua rumpun, tiga rumpun, tiga, enam rumpun pun, sudah lebih daripada cukup. Selesai menanam 6 rumpun serai. Oke, sekarang saya mau ambil ini bibit sayur manis. Masih sedikit, belilah untuk bikin campur Maggi. Saya tanam kebersihan juga.
saya tanam tersusun baru mentah, sangat cantik dan mudah. Sekarang ini ubi yang dipanggil kruyong. Ini ubi jenis kruyong. Dia punya tanam pun dan pancak juga mencucuk. Tinggal udah punya pangkal, kalau cucuk terbalik tidak tumbuh. Sekali begini lemak kalau berbakat kadang dengan nanas
ini. Pun mulai-mulai sudah tumbuh. Ini perlu dicabut rumputnya. Selesai beruang, rumput mau kena cabut juga. Ada lagi sepertinya di kayu. Ini di kayu nih. Ini yang boleh dimakan isinya. Ini dia. Ini kulit. Kayu hijau, beruang hijau, di kayu pulu, beruang di kayu pulu, di kayu pukul. Lagi lah di sini. Jadi ada sudah sayur ubi, pucuk ubi. Ini durian. Kerja seterusnya akan disambung oleh Mr. Gilek. Seterusnya untuk menanam ubi kayu nih akan disambung oleh Mr. Giluk. Pakai parang tuluk. Kasih itu tanam dua-dua, kau kasih macam kau kasih tanam. Kau kasih kubur dia. Nah, ini ubi yang ada isi nih. Dibawa kasih jauh sikit lah di nanas, dibawa sikit. Jauh sikit, di bawah sikit, di kaki kau. Ya, tapi itu dua-dua kau ambil parang, kurik. Letak dulu, bah. Letak dulu, bi. Oke. Ambil kurik, kasih benam. Kasih tenggelam dia. Itu dua-dua kasih tidur. Kasih kubur lah, itu maksud dia.
timbus, ambil lagi jarak sini, lurus, itulah lebih kurang 4 kaki gitu, jauh sedikit, 5 kaki pun boleh, 5 kaki lah bagus. Supaya isi dia banyak. Ini kebun setekat untuk keperluan kita disulap. Nah, yang di seberang sana ini seplanning untuk tanam buah-buahan seperti durian musang king.